Apa manfaat utama memberikan anak ponsel? What are the main benefit of giving a child a cell phone? Manfaat utamanya adalah ponsel dapat membuat keamanan anak terjaga sepanjang waktu. The main benefit of giving a cell phone is that cell phone can encourage their safety at all times. Yeah, good. Terus, apa dampak negatif memberikan anak ponsel? What are the negative impact of giving a child a cell phone? Mana jawabannya? Di sisi lain, ponsel juga memberikan dampak negatif. Daripada belajar, anak-anak memiliki kecenderungan untuk menghabiskan lebih banyak berkirim pesan dengan teman-temannya. Ditunjuk. In other hand, cell phone give a negative impact. Rather than study, more children have tendency to spend all time to send message with their buddies or playing game in a cell phone. Mengapa kita harus mempertimbangkan pemberian ponsel pada anak? Why we should consider giving a cell phone to child? Jika kamu ingin memberikan anakmu sebuah ponsel, pertimbangkanlah keuntungan dan kerugiannya untuk mereka. If you want to give your child a cell phone, consider advantage and disadvantage for them. Apa yang dapat dilakukan anak ketika dalam bahaya? Apa yang dapat dilakukan anak ketika dalam bahaya? Saat alam mengalami keadaan darurat, mereka dapat menggunakan ponsel untuk meminta bantuanmu. When your children are in emergency situation, they can use their phone, a cell phone, to ask your help. Apa dampak memilih ponsel yang sesuai dengan usia anak? What is the impact of choosing a cell phone appropriate cell phone with children age? Memilih ponsel yang ideal untuk usia anak-anak bisa mempengaruhi seluruh pengaruh yang mengiringinya. Choosing a cell phone with appropriate children age can influence all benefits with related to the children.